Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan statistik dari trading kita. Nah, kalau kita ketahui ya, cara menampilkan statistik itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat statistik dari trader yang lain seperti ini. Kondisinya meningkat, ada yang turun seperti ini. Kemudian kenaikan seminggu bagaimana. Nah, kita juga bisa melihat statistik kita dengan cara My Statistik. Tapi kosong kan. Nah, untuk My Statistik pada MT4 ini kita belum bisa mengaksesnya ya. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Ada cara lain teman-teman, enggak usah takut. Silakan kalian masuk ke account history, kemudian klik kanan. Silakan kalian pilih pada pilihan last month. Jadi, karena kalian menampilkan statistik pada bulan ini atau bulan terakhir ya. Kemudian kalau sudah, silakan lagi klik kanan lagi, kemudian pilih save as detail report. Nah, maka akan kalau sudah kalian simpan dulu. Ini sebenarnya saya sudah ya. Enggak apa, saya akan tulis detail statement new. Oke, NW aja. Kemudian klik tombol save. Kalau sudah, maka langsung akan ditampilkan seperti ini, teman-teman. Nanti kalau bagi yang tidak bisa ditampilkan bisa masuk ke itu ya. Apa penyimpanan di sini. Kemudian langsung diklik aja pada bagian HTML-nya ya. Kalau ini hanya gambar saja, tapi kalian harus klik HTML-nya agar dia muncul ke browser seperti ini. Kalau sudah, silakan kalian gulir kursor ke bawah seperti ini ya. Kalau sudah, maka kalian akan ditampilkan teman-teman grafik dari trading kalian seperti ini. Meningkat ya sampai 154. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.